Jangan kinerja PNS Kementerian Kelautan Perikanan terbaru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun besaran tunjangan kinerja untuk setiap PNS yang bekerja di Kementerian Kelautan Perikanan adalah sebagai berikut. Untuk golongan yang terendah itu sebesar 1.900.000 sekian, dan untuk golongan tertinggi itu mencapai angka sekitar 26 jutaan, tepatnya di grade 1 sampai grade 17. Kalau Anda ada di grade 9 atau 8, maka besaran tunjangan kinerja sekitar 3.300.000 sekian sampai 3.700.000 sekian. Dan jikalau Anda ada di grade yang ke-11, maka Anda akan menerima sekitar 4 jutaan. Ini semua adalah besaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 yang terbaru, yang baru saja diundangkan di tahun 2015 kemarin. Dan peraturan ini bisa teman-teman baca secara keseluruhan ya, di mana peraturan ini seharusnya sudah dimulai pada bulan Mei tahun 2015 sesuai dengan pasal 5 ayat yang pertama pada peraturan pemerintah ini. Nah, ini dia dokumen peraturan pemerintahnya, teman-teman bisa baca secara seksama ya. Dan ini sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Pak Presiden kita Joko Widodo, dan telah diundangkan di Jakarta 9 November yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM Yasona Lauli. Ini ada lampiran yang tadi yang ada di awal video kita, di mana grade tertinggi di kementerian itu adalah grade 17 dan grade terendah adalah grade 1 dengan angka besaran tunjangan kinerja terendah adalah 1.968.000 dan yang tertinggi adalah 26.324.000. Silahkan teman-teman lihat Anda berada di grade yang mana ya, sehingga teman-teman bisa melihat besaran tunjangan kinerja sesuai dengan kinerja teman-teman masing-masing, khususnya teman-teman yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Dan peraturan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Semoga hari ini kita semua dianugerahi rezeki yang besar. Amin, amin. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Terima kasih.